Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zulfa Zahra Sri Permana dari kelas 11 IPA 5 sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kawali periode 2021-2022 nomor urut 4. Sebagai calon ketua, saya memiliki visi misi serta program unggulan. Dengan visi yaitu belajar bekerja bersama untuk mewujudkan pribadi yang bermanfaat dan berakhlak mulia di era global. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki beberapa misi, yaitu sebagai berikut. Misi yang pertama, yaitu menjadikan OSIS sebagai jembatan antara siswa dan juga pihak sekolah. Misi yang kedua, yaitu meningkatkan kerjasama antar anggota serta organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Kawali. Misi yang ketiga, yaitu melakukan pembinaan keimanan dan akhlakul karimah serta sifat kompetitif di era global. Misi yang keempat, yaitu mengembangkan serta melaksanakan kegiatan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menarik di era global. Beberapa program unggulan yang saya miliki untuk mendukung visi dan misi, yang pertama yaitu ada kegiatan upgrading, kedua ada kegiatan makrab atau malam keakraban. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar anggota serta organisasi di SMA Negeri 1 Kawali. Kemudian, program yang ketiga yaitu CUC, Clean Up Competition. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa serta seluruh warga SMA Negeri 1 Kawali akan pentingnya kebersihan. Dan program yang terakhir yaitu Member Award, yang artinya bertujuan untuk meningkatkan semangat para anggota untuk memberikan kinerja yang terbaik.